Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladziina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam Khatib Bilal Rim, guru murid-murid Masjid Al-Kautsar, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para Ki Agus. Kalau di Banten ada Ki Agus. Di sini saya dengar ada Ki Agus. Apa namanya? Mas. Ki Agus Mas. Alhamdulillah kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Sebelum saya lanjut, supaya saling kenal, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Orang tua memberi nama saya Abdul Halim Said bin Muhammad Said bin Harun al-Rashid bin Makule Matindoe Mutiara. Ini namanya panjang sekali. Jadi akhirnya guru saya di India, di Pakistan, kasih singkatan Said Kamyabi. Said artinya bahagia, Kamyabi artinya bahagia juga. Tapi bahasa Urdu, bahasanya Kuch Kotahe dari India. Bahasanya Inspektur Vijay atau Shahrukh Khan. Alhamdulillah saya tinggal di Jakarta walaupun berasal dari Sulawesi Selatan, asli Bugis, tapi kantornya di Bengkulu bersama Wali Kota Bengkulu Haji Yasa. Sebenarnya saya ini bermaksud berangkat ke Thailand atau ke Sri Lanka, tapi musyawarah memutuskan saya untuk menemani jamaah dari India ini. Empat orang, empat pasang ke Palembang ini. Jadi begitulah, entah apa amalan Bapak Ibu sekalian, kenapa mereka ini dikirim ke Indonesia. Indonesia ini ada 17.000 pulau, dikirimnya ke Pulau Sumatera. Di Sumatera ini ada berapa banyak provinsi, dikirimnya ke Sumsel. Berapa banyak kabupaten dikirimnya ke Ogan Ilir? Berapa banyak masjid dikirimnya ke Al-Kausar? Pasti ada amalan Bapak Ibu ini yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak saya 8 laki-laki, 12 perempuan. Tiga orang insya Allah tahun ini selesai 30 juz. Adik-adiknya yang menyusul, ada yang 12, ada yang 8, 6, 2. Doakan semua jadi habis-habis insya Allah. Saya juga datang bersama istri. Mereka datang ke sini bersama istri. Saya juga datang bersama istri. Di rumahnya Pak Safar. Besok masih ada program untuk ibu-ibu jam 4.30. Ibu-ibu juga datang ke sana besok insya Allah, ke rumahnya Pak Safar. Mereka ini jauh datang dari India, meninggalkan Shahrukh Khan di sana, meninggalkan Aishwarya di sana, ingin ketemu Aishwaryanya Indonesia, ingin ketemu ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu sudah sering ketemu orang Bengkulu, ketemu orang Lampung, ketemu orang Medan, ketemu orang Jambi, ketemu orang Kalimantan, orang Jawa. Besok ketemu orang India insya Allah. Asli, bukan India KW.
Alhamdulillah kita mendengarkan tadi bacaan Al-Quran yang dihantarkan oleh adinda kita. Masya Allah, kalau mendengarkannya itu sampai pagi nih, kita mau dengar terus. Tapi Kabak Kesra meminta saya untuk berceramah. Sebenarnya saya tidak pantas berceramah di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya ini mau bercerita saja. Karena Alhamdulillah Allah kirimkan saya lebih kurang 20 negara, sekitar 1.500 masjid, sehingga saya bisa bercerita bagaimana keadaan negara-negara yang saya kunjungi dan juga bagaimana keadaan masjid-masjid yang saya datangi, termasuk tongkat ini. Ini tongkat rotan. Ini tahun lalu bulan Ramadan saya di Filipina. Jadi bukan karena ini dari luar negeri terus saya pamer di sini, memang hari-hari saya pakai tongkat. Bukan karena lemah atau karena pincang, tapi tongkat itu sunnah. Orang India katakan sunnat ne kamya bihe. Dalam sunnah itu ada kejayaan. Kita itu sering mendengarkan orang-orang katakan kalau sudah 40 tidak bertongkat, apa namanya kalau tidak bertongkat itu tidak mengikuti sunnah, dan sunnahnya bertongkat umur 40. Benar gak Pak? Saya bertanya ulama, benarkah begitu? Ternyata tidak. Dalam maupun hadis, kalau sudah 40 tahun tidak bertongkat bisa dikatakan sombong. Nah, bapak-bapak biasa dengan tongkat sama kecil. Baik, saya mau tanya ke Bang Kesra, serius gak mau mengadakan peringatan Isra Mi'raj sekarang? Serius kata beliau. Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj itu penting apa tidak Pak? Nah, tanya ibu-ibu. Ibu-ibu penting gak peringatan Isra Mi'raj? Kata ibu-ibu penting. Sebenarnya memperingati Isra Mi'raj itu di masjid dengan orang-orang masjid tidak begitu penting. Lebih penting memperingati Isra Mi'raj itu di lapangan bola. Lebih penting memperingati Isra Mi'raj itu di lapangan bulu tangkis, di lapangan layar tancap, di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di OPD-OPD-nya Pak Kesra ini. Kalau di masjid, orang sudah sholat. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Sebenarnya, memperingati Isra Mi'raj di masjid tidak begitu penting. Lebih penting memperingati Isra Mi'raj di pos ronda, di lapangan bola, di pabrik-pabrik, di terminal-terminal, di pasar-pasar. Lebih penting memperingati Isra Mi'raj di sana. Apa yang diperingati dalam Isra Mi'raj? Tahu Pak? Sholat. Nah, orang di masjid sudah sholat, artinya orang masjid tidak lupa. Yang suka lupa sholat di mana? Di pasar, di terminal, di lapangan bola, di pabrik, di kantor. Di sana orang lupa dengan sholat. Maka di sanalah kita tahun depan pindahkan peringatan Isra Mi'rajnya, Pak. Masya Allah. Adinda kita suruh baca Quran di pasar besok, insya Allah. Lapangan bola apa yang terkenal di sini? Torpedo. Besok kita peringatan Isra Mi'raj di Torpedo. Bapak Ibu yang mulia, apa maksud hikmah daripada peringatan Isra Mi'raj? Ini yang paling penting kita pahami.
ingin merubah kehidupan kita. Dulu sahabat sebelum sholat, sebelum beriman kepada Allah, mereka jahil, tidak kenal hak tetangga, tidak kenal hak ayah, tidak kenal hak ibu, tidak kenal hak anak. Ayam tetangga lewat disangka ayam dia, kambing tetangga lewat disangka kambing dia, unta tetangga lewat disangka unta dia, kadang-kadang istri tetangga lewat. Jahil. Yang kedua, mereka degil, tidak berakhlak, tidak beradab. Yang ketiga, mereka musuhan. Yang keempat, mereka perang. Yang kelima, mereka miskin. Itu kehidupan mereka sebelum kenal Allah, sebelum beriman kepada Allah, sebelum menyembah Allah. Tapi singkat cerita, Nabi dakwah didukung oleh kaum perempuan. Siapa istri pertama Rasulullah? Siti Khadijah. Habiskan hartanya mendukung suaminya, maka Islam pun berjaya. Tahun ke-12 wafatnya Khadijah, ini peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, itu Nabi diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Kewajiban pertama umat Nabi SAW sesudah iman adalah sholat. Dan sholat ini solusi. Hari ini umat kurang pandai menggunakan sholat sebagai solusi semua persoalan. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami kena krismon, krisis moneter. Nabi bukan kasih modal, ini modal kamu dagang di pasar. Ini bibit kamu tanam di kebun. Ini kambing kamu ternak di padang rumput. Tidak. Nabi bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Coba renungkan baik-baik. Orang datang mengadu masalah ekonomi, Nabi perintahkan sholat. Kalau kita tanya pakar ekonomi, doktor ekonomi, profesor ekonomi, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi, oh, dia akan perintahkan kita tanam 1 juta pohon, buka 1 juta hektar sawah, cetak 1000 perahu, tangkap ikan. Tapi Nabi ditanya masalah ekonomi, perintahkan keluargamu sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Mungkin dia sudah sholat, gimana dengan keluarganya? Gimana dengan istrinya? Gimana dengan anaknya? Gimana dengan mantunya? Bagaimana dengan mertuanya? Bagaimana cucunya? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ada apa? Orang mengadu masalah ekonomi, malah disuruh sholat. Hadirin, Bapak Ibu sekalian, ternyata memang Allah Ta'ala meletakkan rizki itu di langit. Allah meletakkan rizki itu di langit. Allah menciptakan langit, bumi, gunung, lautan, menciptakan seluruh isinya, memberikan pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku menetapkan rezeki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Hari ini kita ngerti, karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Benar apa betul, Pak? Barang itu ditaruh di atas, kita bertungkus lumus mencarinya di bawah. Allah yang menciptakan rezeki, suka-suka dia lah mau taruh di mana barang itu.
Wafis sama irizkukum. Beruntung Allah ini maha baik. Kita diberi kendaraan untuk naik ke langit. Kita diberi tangga untuk naik ke langit. Kita diberi eskalator untuk naik ke langit. Kita diberi lift untuk naik ke langit. Diberi pesawat untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Understand? Jangan terpanah begitu, saya jadi tegang juga. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Para sahabat dahulu, mereka bertani biasa-biasa saja. Mereka berdagang biasa-biasa saja. Mereka ngantor biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat, apabila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tani langsung tinggalkan cangkulnya, yang dagang langsung tinggalkan tokonya, yang ngantor langsung tinggalkan mejanya, berbondong-bondong mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Di zaman Sayyidina Umar yang mulia, ini diterangkan oleh ulama, datang kekayaan dari Rum dan Parsi sebesar 3 miliar dinar. Berapa 3 miliar dinar itu? 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Nah, saya mau tanya ibu-ibu ini. 1 gram emas berapa bu harganya? 100. Pernah di Jakarta harganya sekitar 950 ribuan 1 gram. Tak tahu kalian bang berapa? Bos emas. Nah, ini kita tanya bos emas. Berapa pak harganya emas 1 gram? Sekarang 800-an. 8,5. Di Jakarta itu pernah 900-an. Supaya gampang kita itu, jadi 1 dinar itu lebih kurang 4 juta rupiah. 4 juta dikali 3 miliar sama dengan 12 ribu triliun. Banyak gak pak uangnya sahabat? 12 ribu triliun utang Indonesia. Itu Menteri Keuangan Sri Mulyani tanggal 17 April 2017 mengumumkan setiap satu orang Indonesia menanggung utang negara 13 juta rupiah. Itu tahun 2017 sebelum Covid. Jadi kalau waktu itu dihitung kali 300 juta sama dengan 4.850 triliun. Saya baca-baca sosmed hari ini sudah 7.000 triliun lebih katanya. Jadi mungkin setiap orang yang 20 juta, Pak Kabak Kesra 20 juta Pak utang itu. Masya Allah. 12.000 triliun kekayaan sahabat. Kalau dibagi kepada sahabat itu, jumlah sahabat lebih kurang 124.000. Setiap satu orang itu dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir, nih buku tabungan kamu sudah ada 96,7 miliar. Engkong yang mau mati, ini engkong wariskan kamu 96,7 miliar. Banyak kan kita terserah. 9 juta banyak, 90 juta banyak, 900 juta banyak. Ini 90 miliar. 96,7 miliar satu orang. Sejahtera kehidupan sahabat. Sebenarnya kalau kita lihat negeri sahabat dari dulu sampai sekarang, sejauh mata memandang kering kerontang. Yang pernah haji, pernah umroh, dan lihat semua ibu-ibu yang pernah haji, pernah umroh, jauh kita memandang batu, pasir, panas, terik di siang hari, dingin menembus tulang di malam hari. Negeri kita, Allah,
hijau royo-royo sejauh mata memandang. Itu menyenangkan betul. Gunungnya ada kayu-kayu besar mengandung emas di dalamnya, mengandung batu bara di dalamnya, mengandung perak di dalamnya. Lautannya luas, ada ikan-ikan besar. Di dasar laut ada mutiara. Aneh kok negeri ini berhutang. Apa yang salah kira-kira ini? Kata wali kota Bungkulu yang biasa, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Saya ini sholat hampir di seluruh provinsi di Indonesia, Pak. Kadang-kadang saya ketemu masjid, lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Yang jadi makmum itu tiang-tiang. Menyedihkan. Nabi SAW bersabda, sholat ini adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Siapa yang menjalankan sholat, artinya dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Sekarang kita lihat satu negara ini, lebih banyak mana yang sholat dibanding yang meninggalkan sholat? Atau misal satu negara, satu provinsi Palembang aja, lebih banyak mana orang sholat dibanding orang yang tidak sholat? Kita perkecil lagi, OI aja, OI. Pak Kesra tahu. Lebih banyak mana di OI orang yang sholat dibanding tidak sholat? Masih terlalu besar, satu masjid ini aja lah. Orang-orang di luar sana, lebih banyak mana daripada orang yang ada dalam masjid? Allah. Jadi kalau ada orang membuat satu gedung, ada 100 orang membuat satu gedung, 20 orang yang membangun, 80 orang yang meruntuhkan, kira-kira bisa naik gak gedung itu? Bukan naik gedung itu, akan berlubang ke bawah gedungnya. Tidak heran kalau negeri ini berhutang. Tidak heran. Karena lebih banyak orang meninggalkan sholat daripada yang sholat. Maka disinilah orang kaum wanita. Dia harus ambil bagian di dalam memakmurkan masjid. Ada 4 pintu yang ibu-ibu tidak boleh buka. Dengarkan baik-baik nih, Bu. Ada 4 pintu ibu-ibu enggak boleh buka kalau suami pulang dalam keadaan azan berkumandang di masjid. Pertama, jangan buka pintu pagar. Presiden, Ibu, gembok. Pak, azan berkumandang di masjid. Pergi ke masjid sana, baru saya buka pintu. Ternyata suami punya kunci cadangan. Dia bisa lolos masuk pagar rumah. Ya sudah, jangan bukakan pintu rumah. Pak, azan berkumandang ke masjid. Ternyata dia juga punya kunci cadangan. Dia lolos masuk rumah. Udah, jangan bukakan pintu kamar. Pak, azan berkumandang ke masjid. Ternyata dia juga punya kunci cadangan. Dia bisa masuk kamar. Satu lagi, hanya ibu yang punya kuncinya. Pak, pergi ke masjid. Saya tidak akan buka ini kalau bapak tidak ke masjid. Kenapa kalau orang ke masjid, laki-laki ke masjid, satu kampung semua ke masjid, maka dari langit itu akan kelihatan bahwa orang kampung itu beriman dan bertakwa. Bukti orang kampung itu iman takwa, mereka memakmurkan masjid. Maka Allah melihat dan ada janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna lahum barakatin minas samai. Satu kampung, satu kota ini, satu negara ini, kalau orang yang iman dan takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itu sebabnya negeri sahabat yang kering kerontang, tapi mereka hidupnya sejahtera. Kita negerinya ijo royo-royo, tapi rakyatnya sengsara.
sedikit bedanya. Karena mereka ini menghargai panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya baru ketemu kawan, dia tinggal di Madinah. Dia bercerita, kalau ada azan berkumandang, sholat sudah dilaksanakan, sedangkan orang ini masih jualan, maka langsung ditangkap sama askar, dendanya 5.000 real. Siapa yang tahu berapa 1 real yang baru pulang umroh? Berapa pak tukarannya? Amin berapa? 1 real berapa? 4.300. 5.000 lah saya gampang hitungnya. 5.000 kali 5.000 berapa? 25 juta. 25 juta sekali ninggalin sholat berjamaah, dendanya 25 juta. Kalau 5 kali ini sehari 125 juta. Itu belum seberapa pak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah ketinggalan sholat berjamaah. Tidak ada yang berani mendenda Sayyidina Umar, dia khalifah, Amir Mukminin. Tapi dia sendiri mendenda dirinya. Berapa yang dia bayar? 200.000 dirham. Perbedaan antara dinar dengan dirham itu kalau satu dinar bisa beli kambing, kalau satu dirham bisa beli ayam. Seekor ayam di sini berapa harganya? 50.000. Ya. 50.000. Jadi 200.000 dirham sama dengan 200.000 ekor ayam. Dendanya Sayyidina Umar karena ketinggalan sholat berjamaah. Kalau ayam dinaikkan satu truk itu isinya mungkin satu truk 2.000 ekor ayam. Jadi kalau 200.000 ekor ayam, berapa truk diperlukan? 100 truk. 100 truk itu ayam untuk membayar denda ketinggalan sholat berjamaah. Kalau truknya panjangnya 5 meter kali 100 jadi 500 meter. Setengah kilometer denda Sayyidina Umar untuk membayar ketinggalan sholat berjamaah. Sekarang saya mau tanya di sini, ada nggak yang pernah bayar denda 100 ribu aja karena ketinggalan sholat berjamaah? Belum ada. Mulai besok yang ketinggalan sholat berjamaah, ini pengurus masjid, mana pengurus masjid, denda 100.000. Itu nggak ada arti dibanding dendanya Sayyidina Umar. Masya Allah. Kira-kira pernah datang nggak ke masjid berjamaah? Tambah tidak datang. Karena kita tidak paham nilai sholat, kita tidak paham harganya sholat, kita tidak paham bahwa sholat ini menyelesaikan masalah. Nabi SAW bersabda, manfaatatu sholatuhu faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Siapa yang ketinggalan sholatnya seperti kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Saya pernah ketemu orang haji, dia pergi haji, di belakang terjadi tsunami. Pulang haji, tidak ada rumahnya, tidak ada istrinya, tidak ada anaknya, tidak ada mantunya, tidak ada cucunya, hilang semuanya, tinggal dia sebatang kara. Seperti itu kira-kira sedihnya orang ketinggalan sholat berjamaah. Tapi karena kita kurang paham nilainya sholat, sehingga kita masih bisa senyum-senyum ketinggalan sholat berjamaah. Maka jamaah ini datang, jamaah dari India, dari berbagai negara yang datang, mengetok rumah demi rumah, pintu demi pintu, ngajak supaya sholat berjamaah. Maksudnya itu secara global mengatasi masalah ekonomi. Ini yang disebut sistem ekonomi langit. Dalam surat Ghafir ayat 13, Wallahu yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan.
Wa ma yatazakkaru illa man yunib. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah menurunkan untuk kamu dari langit itu rizki. Jadi memang rizki itu diletakkan di langit, kemudian Allah mengumumkan diturunkan dari langit. Tapi wa ma yatazakkaru illa man yunib, tidak bakal paham kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal paham. Kalau masih yakin, kalau saya bertani, keluar nanti panen, nanti akan saya jual, saya akan datang untung, tidak. Tidak ada janji Allah kalau orang tanam itu akan tumbuh. Tumbuh lagi tidak pasti buah. Buah lagi tidak pasti panen. Panen lagi tidak pasti bisa dijual. Bisa dijual lagi tidak pasti untung. Untung lagi tidak pasti menjadi rezeki kita. Memang tidak ada janji Allah dalam pertanian. Tidak ada janji Allah dalam perdagangan. Tidak ada janji Allah dalam menggali tambang. Di Jawa Timur ada orang menggali tanah, ingin mengeluarkan emas, ingin mengeluarkan minyak. Ternyata yang keluar lumpur. Ya, tidak ada. Gimana namanya itu? Lapindo. Tidak ada janji Allah dalam perkara dunia. Janji Allah itu dalam silaturahim. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahim. Dan di mana tempat menyambung silaturahim yang terbaik? Di masjid, di rumah Allah. Kalau ada orang tua ingin mencari mantu, maka dia akan menoleh pemuda-pemuda yang rajin ke masjid. Insya Allah ini calon mantu yang baik, karena dia rajin ke masjid. Begitu juga pemuda yang ingin cari mertua yang baik. Hah? Ini calon mertua yang baik nih, anaknya pasti baik karena dia rajin ke masjid orang tuanya. Jadi masjid ini tempat menyelesaikan masalah. Pak Imam ini bertanggung jawab kalau ada duda di masjid. Itu harus dipikirkan. Kan duda ini tidak suka tidur sendiri, peluk bantal sendiri, makan-makan sendiri, nyuci baju sendiri. Sebenarnya dia tidak suka. Di kampung itu juga mungkin ada janda. Janda ini juga tidak suka tidur sendiri. Coba tanya, survei. Dia tidak suka masak sendiri, tidak suka nyuci sendiri, dia tetap ingin ada teman ngobrol. Nah, Pak Imam tanggung jawab. Mana Pak Imam? Panggil duda itu. Mudahkan urusan mereka. Janda-janda boleh melaporkan diri kepada Pak Imam. Daftar. Pak Imam tolong carikan. Saya tidak kuat menyendiri. Masya Allah. Kalau di zaman dulu, orang tua itu yang proaktif. Jangankan anaknya gadis, anaknya janda pun dicariin sama orang tuanya. Sayyidina Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, Hafsah. Abu Bakar dia mati. Jadi dia pindah kepada Sayyidina Utsman. Utsman, Hafsah. Paham maksudnya? Sayyidina Umar ini menawarkan Hafsah. Tapi Sayyidina Utsman ini baru meninggal istrinya. Ruqayyah itu baru wafat. Maka dia katakan, aku belum siap. Maka Sayyidina Umar ini orang yang temperamental. Dia datang kepada Nabi Rasulullah. Ini sahabat kita nih tak benar ini. Mungkin orang Jakarta marah kayak gitu. Loh kenapa? Ada apa? Aku tawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, dia diam aja. Aku tawarkan Hafsah kepada Utsman, dia juga belum siap. Oh tenang, tenang men, kata Rasulullah. Nanti Utsman akan dapat istri yang lebih baik daripada Hafsah, dan Hafsah akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar.
Dan kita bisa tebak. Rasulullah menikahi Hafsah lebih baik daripada Abu Bakar. Dan Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Ini perawan lebih baik daripada Hafsah, putri Rasulullah pula. Utsman ini mantu terbaik, kesayangan Rasulullah, sampai Rasulullah katakan, kalau anakku mati satu persatu, 100 orang mati, maka 100 orang itu aku akan nikahkan kepada Zainal Utsman. Saking sayangnya Rasulullah kepada Utsman. Maka jadilah mantu kesayangan mertua insyaAllah. Ini semua terjadi karena sholat ini betul-betul menyelesaikan semua persoalan umat. Masalah keamanan juga dengan sholat. Polisi itu mudah mengontrol orang kalau di masjid. Yang susah itu kalau orangnya di bawah pohon kemboja, di kuburan, orangnya kontrak di mana, kos di mana, susah. Tapi kalau orangnya ke masjid itu mudah mengontrol keamanan. Jadi sholat ini menyelesaikan masalah. Dan inilah inti daripada Isra Mi'raj, yakni Nabi SAW menerima perintah sholat untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Kita tidak cukup hanya dengan memuji-muji Rasulullah, bersalawat dengan Rasulullah, tidak. Memang itu sangat penting, satu kali bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat, artinya memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Tetapi mengerjakan apa yang dilakukan Nabi itu jauh lebih penting. Apa itu? Mendatangi umat, mengajak umat untuk makmurkan masjid. Dari masjid inilah akan datang kesejahteraan, akan datang keamanan. Falyabudu Rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb daripada rumah ini yang dimakmurkan rumah Allah Ta'ala. Allah akan menghilangkan lapar, memberikan kenyang, artinya Allah memberikan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf, Allah akan hilangkan ketakutan, Allah berikan keamanan, hilangkan ketakutan dengan makmurkan masjid. Jadi masalah kesejahteraan yakni prosperity dan masalah keamanan yakni security, prosperity and security itu juga di masjid. Maka insyaallah kita sama-sama berusaha menghidupkan amal masjid 24 jam, pom bensin hidup 24 jam, klinik, rumah sakit hidup 24 jam. Kalau di Jakarta, tukang tambal ban hidup 24 jam. Kami bersama Wali Kota Bengkulu ke Garut. Di situ ada tukang gorengan, tertulis di situ, di kacanya, gorengan buka 24 jam. Kenapa masjid kita tidak hidupkan amal 24 jam? Maka inilah maksud, ini guru-guru kita dalam usaha dakwah ini dari India datang. Bagaimana caranya kita belajar bersama mereka menghidupkan amal masjid 24 jam. Inilah inti daripada pembicaraan kita pada malam ini, peringatan Isra Mi'raj kita pada malam ini, agar kaum bapak ini betul-betul didorong oleh kaum ibu untuk memakmurkan masjid. Kadang-kadang ada bapaknya tidak berangkat ke masjid karena dia tidak tahu bajunya mana yang bersih. Maka ibu-ibu berperan, sediakan sarungnya, sediakan bajunya, sediakan pecinya, sediakan kacamatanya, mungkin gigi palsunya ada, itu disikatkan dulu, kemudian disediakan tongkatnya, sendalnya, kemudian bangunkan dengan pelan-pelan, wahai sayangku, wahai pangeranku, wahai rajaku, berangkatlah engkau ke masjid, sebentar lagi azan akan berkumandang. Oh, berangkat itu walaupun pakai tongkat tertatih-tatih, insyaallah dia akan menjawab, wahai permaisuriku, terima kasih engkau telah membangunkan aku. Aku akan berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebelum dipanggil kembali ke haribaannya. Insyaallah. Peranan ibu sangat penting. Itulah mungkin hikmah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan untuk latihan mengamalkan apa yang tadi disampaikan ini, itu harus keluar dari Allah Ta'ala. Mulai dari 3 hari dulu. Kalau sahabat itu pergi tidak kembali lagi, kuburannya di luar negeri sana, tapi bapak ini latihan 3 hari dulu. Nanti lama-lama keluar 40 hari, 4 bulan dan sebagainya. Mulainya dalam negeri, nanti keluar negeri juga. Saya sampai di Afrika, di Somalia, itu yang menyambut kami orangnya kulit-kulit hitam semua. Di Somalia, Pak, itu setengah jam sebelum azan berkumandang, itu masjid sudah penuh. Kami sholat 20 masjid di Somalia, 30 masjid di Somalia. Saya tidak pernah berhasil duduk di sop pertama. Karena semua orang setengah jam sudah duduk di sop pertama. Mereka paham betapa berharganya sop pertama. Mereka tahu nilai sop pertama. Jadi kapan-kapan nanti Bapak insya Allah itu akan dipilih Allah untuk belajar di berbagai negara. Seluruh dunia ini bergerak dalam usaha dakwah. Kami alhamdulillah 6 orang kami ke Kenya di Nairobi, itu Allah hantarkan 500 orang masuk Islam. Dipersilahkan dakwah kepada siapa saja. Kami dakwah kepada kepala suku. Kepala suku terima, diperintahkan Allah, kamu ikut sana Pak Jenggot. Akhirnya 500 orang masuk Islam. Jadi mudah. Kami tahun lalu di Filipina, itu setiap hari ada orang Filipina masuk Islam. Dulu memang Filipina itu Islam. Ibu kotanya itu Manila, dulu namanya Via Manila. Nah, sekarang jadi Manila. Dan kami dikirim ke Pulau Barokai namanya. Saya bilang ini bukan Barokai, Pulau Baroka. Tapi sekarang Islam tinggal 6%. Kita tuh 2 jam naik mobil baru ketemu satu masjid. Kalau di sini setiap RT ada masjid. Masya Allah, kita bersyukur. Ini kawan-kawan laporan baru pulang dari Peru. Peru itu satu negara, Amerika Latin. Itu hanya 5 masjid, 1 masjid Islamic Center, 5 itu rumah-rumah biasa yang dijadikan masjid. Satu kampung itu Islamnya cuma 6 orang. Ada orang sudah mu'alaf selama 6 tahun, belum bisa Al-Fatihah. Ini kita enak betul kita di negeri ini. Cuacanya tadi Pak Imam katakan tidak begitu ekstrim, panasnya tidak ekstrim, dinginnya tidak ekstrim. Kita punya negeri ini aman sentosa. Cuman kita ini perlu tingkatkan lagi kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Target kita 100% lelaki balik semuanya sholat berjamaah di masjid. Target kita 100% wanita ini menutup aurat dengan sempurna. Target kita 100% anak-anak belajar agama di masjid, di sekolah-sekolah ini gak sempat mereka ngajarin agama anak-anak kita. Jadi masjid harus bangkit membuat maktab-maktab Quran. Tadi sore alhamdulillah anak-anak kita belajar, saya lihat di pro, bagus sekali masjid ini. Tapi kebagusan yang ada di masjid ini jangan hanya di masjid ini, tularkan ke Jambi, tularkan ke Bengkulu, tularkan ke Medan, tularkan ke Sri Lanka, tularkan ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Semua bersedia insyaallah. Kam Yabei.